Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin ke pasar malam sepuasnya. Oke guys, kita akan ke wisata pasar malam nih teman-teman. Kita akan naik kora-kora atau apapun yang ada di pasar malam tuh guys. Pada suatu hari, oke kita lihat ya teman-teman, asik itu kenapa ada Elsa Frozen berdiri. Upin Ipin sedang membicarakan pasar malam nih guys. Oke, kita lagi bergosip-gosip sama Esa Darvizi guys. Lagi ngomongin pasar malam. Ini kita jadikan nanti malam ke pasar malam, kata Upin. Iya teman-teman, namanya pasar malam ya waktunya malam bukan siang ya. Oke, jadi dong, aku udah gak sabar nih buat mandi bola, kata Esen. Ya elah, itu permainan bocil mandi bola. Ya iya sih, kita masih bocil, masih TK. Ya wajar ya. Betul, aku juga udah gak sabar mandi bola juga nih. Waduh, jangan mandi bola dong. Naik kora-kora, kalau enggak naik Apa tuh ya, aku komedi putar ya. Ya, kita ngumpul di sini habis maghrib ya. Nanti kita jalan sama-sama ke sana. Oke guys, kita udah janjian sama Fizi guys. Kita akan pergi OTW-nya bareng-bareng teman-teman. Asik. Malam hari kemudian. Oke teman-teman, ini malam hari kemudian nih teman-teman. Oke, kita akan OTW. Aku mau naik kura-kura. Naik kura-kura. Naik kura-kura mah hewan ya. Jum-jum kita langsung OTW guys. Oke, di sini ada Esan, Fizi, Upin dan Ipin. Mail enggak ikut guys karena dia masih jualan kali ya, jualan ayam bakar. Ayam bakar, ayam goreng kali. Oke. Ayo cepetan. Ayo Esan sini. Ya elah, si Esan segala naik mobil aku, dia enggak pakai mobil dia aja ya. Hemat bensin Esan ya. Kamu takut ngeluarin duit. Katanya orang kaya, tapi mah dia pelit banget ya guys. Oke guys, kita langsung OTW aja teman-teman. Hari ini kita akan pergi ke pasar malam teman-teman. Ini kita OTW-nya jam 11 malam loh. Ya ampun, pasar malam apa jam 11 malam? Serem banget dong. Aduh, ya udah guys, kita langsung OTW aja teman-teman. 3 hours later. Wah, keren. Di sini kita akan ke merah-merah ini guys. Misi pak. Oke. Boom, sampai. Asik, gak sabar masuk ke pasar malamnya. Ipin, Esan, Fizi, kita langsung pergi. Wow, ini dia. Oke, pasar malamnya di dalam teman-teman. Tuh rame banget guys. Ada kincir angin, ada. Oke, di sana ya teman-teman. Ayo kita sini, kita beli tiketnya dulu. Biasanya tuh kalau pasar malam tuh kita beli tiket ya teman-teman. Masuknya mah gratis. Buka pintunya. Tuh, pintunya kebuka, asik. Ada setannya, cuy. Bisa kebuka sendiri. Apa kita kuahana hantu ya? Waduh, apa nih? Ayo udah kita lihat aja. Wah, keren banget. Kita keliling dulu ya. Oke, guys. Kita keliling dulu, guys. Kita lihat-lihat wahana pasar malam itu apa ada apa aja ya, teman-teman. Asik. Wahana pasar malam keliling. Oke, kayak di sini. Wah, ini mandi bola, cuy. Yang lain kok, ya yang lain. Kita ini dia ada jualan, guys. Yang jualan itu penyihir tuh, teman-teman. Asik. Penyihir. Oh, nih hero-nya Mobile Legends si Yung Sing Sing. Yung Sing Sing. Oh, ada Kung Fu Panda. Tuh kan Mail jualan, sudah kuduga Mail bakal jualan ayam bakar di sini. Ada sound sip. Oh, ini sosis bakar. Ya kan biasa kan pasar malam ya, teman-teman. Asik yang jualan sound. Ini kenapa ada judi di sini, woi? Dasar nih, emang ada sih pasar malam. Oke. Ini apaan, cuy? Wah, ada ikan hiu. Oke. Kita ke sini. Ada ikan hiu apa nih? Wahana baru kah? Apakah kalian mau foto bareng ikan hiu? Hanya 5.000 saja, kata Jesse. Kata tuyul. Ada tuyul dong. Oke, guys. Wahana ini kita foto, guys. Bareng ikan hiu goceng. Enggak dulu kah, masih sayang nyawa. Ya ampun, masih sayang nyawa dong. Padahal mah goceng, ya ampun, gratis juga gak apa-apa gitu ya. Oke guys, katanya kita kalau misalkan foto ini goceng, tapi kalau kita di sini berdiri terus kita pura-pura fotoin, gratis dong ya. Oke guys, tuh gede banget ini wahananya teman-teman. Foto goceng kalau naik ya mungkin 10.000, pala aku dimakan woi. Serem banget. Ayo pin sini, let's go. Kita langsung pergi. Oke, guys, kita langsung pergi ke wahana. Oke, di sini ada wahana kincir angin, teman-teman. Asik. Kincir anginnya sudah tutup karena sudah malam, coy. Ih, Fizi, sini Fizi. Nanti kamu ke cengklak. Oke. Ini kincir angin, teman-teman, tutup. Kora-koranya di mana nih? Aku mau naik kora-kora di pasar malam. Aduh. A few moments later.
Oke teman-teman, ya udahlah kita kesini aja teman-teman. Oke. Di sini ada pasar malam yang jaga Bapak Gatot Kaca. Asik Bapak Gatot Kaca nih. Pak mau tanya Pak, tiket mandi bolanya berapa satunya Pak? Kata Upin, dia guys berapa ya guys? Yang masih buka tuh cuman si ini doang nih, si Gatot Kaca. Aduh. Harganya cuma 1 juta per tiket. Oke guys, 1 juta lumayan mahal juga ya Pak. Apa 1 juta kok mahal banget Pak? Oke guys, kok mahal ya teman-teman? Kenapa ya? Wah mandi bola apaan nih 1 juta? Sultan kah? Oke guys, aku mau tahu kenapa nih. Ya mahal karena bolanya mahal sekali. Nggak gitu Pak. Kalau misalkan bolanya mahal sekali ya udah ganti yang bolanya murah lah Pak. Kan ini mandi bola yang murah. Kenapa bolanya mahal jadi kita masuknya mahal? Berarti kita tidak jadi mandi bola dong, kata Esan. Ya guys, kita ngejadi guys mahal guys. 1 juta katanya bolanya bola mahal. Wah, bola sultan. Serahkan semua bolanya atau tidak kamu akan celaka. Oke guys, tiba-tiba muncul si Joni. Ini siapa lagi nih muncul nih? Aduh, tolong aku, selamatkan bolaku. Kalian nanti akan mandi bola gratis. Karena si Joni guys, dia itu perompak bola yang mau maling bolanya si abang-abang pasar malam tuh. Bagus, sekarang kalian bisa mandi bola sepuasnya di sini. Oke guys, kita boleh mandi bola sepuasnya guys. Sekarang kita udah menyelamatkan bola-bolanya si Gatot Kaca. Aneh, ampun. Oke, kita langsung let's go saja guys. Kita langsung mandi bola gratis. Oh, hei bapak, saya ke atas nih pak. Oke, lompat ciu. Wah, mandi bola ada air mancur ya cuy. Keren banget cuy, wazik. Mandi bola. Lebih gedean bola ini dari pala-palanya Upin. Oke, seperti ini yang dirasakan mandi bola teman-teman. Mandi terus. Ini mandi nih, ada airnya terus bola. Oh bener, mandi sama bola. Bener sekali. Aduh, mandi bola seperti ini ternyata. Apa apa sih? Ya ampun. Udah aku mau keluar, ngeselin banget nih ya. Pasar malam macam apa kayak gini? Aku gak mau datang lagi. Udah masuk gratis tonjok-tonjokan. Oke, kita keluar aja teman-teman. Mereka pun main sampai pagi. Oke guys, pasar malam sampai main sampai pagi guys. Mantep banget kan? Aduh, keren banget guys. Aku tahu kalian boleh main sepuasnya, tapi nggak sampai pagi juga kali. Ya elah, domelin juga sama Gatot Kaca guys. Gak boleh main sampai pagi katanya. Akhirnya Upin Ipin dan kawan-kawan dibanet dari mandi bola. Waduh, dibanet guys, karena katanya boleh gratis, tapi nggak usah sampai pagi juga kali. Abangnya nungguin. Kawan-kawan, aku punya ide di sini nih, kata Ipin. Woi, jangan maling bola gua, woi. Ya ampun, Upin Ipin ambil bola asar malam ya teman-teman. Aduh, karena dia udah dibanet, jadi kita ngambilin bolanya. Ya ampun, ngeselin banget si Upin Ipin ya. Aduh. Kok kalian pada bisa? Oh, bisa guys. Woi, kabar. Oke, kita mencuri bolanya, teman-teman. Mandi bola, kita maling bolanya. Let's go, kabur. Mazik, let's go. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini, teman-teman. Ya ampun, ngeselin banget ya kena azab kita. Aduh, ngeselin. Oke guys, sudah kelar. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, and comment-nya guys. Oke, dadah.